sama anggur. Anggur pangkal. Anggur pangkal apa ya? Anggur hutan. Bisa coba guys ya. Mau lihat kita? Rukem. Enak. Sedang. Enaknya sedang. Ini makanan pakai boras. Bagus itu pak. Ini bagus untuk obat mah. Cocok, cocok pak. Apa yang salah ini? Ketuaan yang saya makan. Saya pacar yang muda ya. Ya, aman. Mama muda. Mama muda. Ini enak. Udah mas. Mantap. Oh ini singkongnya singkong mana ya? Di sini mbak. Ini keren. Anunya. Bentuknya. Kopi-kopi. Wah mantap. Enak. Ini namanya singkong Sumatera ya? Iya. Bangka, bangka. Bangka ya? Bangka ini semua hidup. Kopinya dari susu nih. Hmm. Eh, kopi susu. Kita hari ini tetap jaga COVID di RT 3. Siap. Sama ibu ibu. Yang semangat. Sampai malam ini udah ada sih. Iya, Pak. Ini gajinya besar nih, makanya semangat. Ya. Enggak. Semangat membantu COVID. Iya, Pak. Besar atau kecil? Kasih kotak, Pak. Kasih kotak, Pak. Kita relawan, Pak. Relawan. Relawan, nggak usah dibayar, katanya. Mantap, tetap semangat. Semoga lekas sembuh. Pak Kapolres. Mantap. Pak Kapolres mantap. Semangat. Oke. Kegiatan pemberlakuan PPKM Mikro di RT 3 Dusun 6 Desa Belaut yang sama-sama kita tahu dalam kondisi zona merah. Pak, berapa terpapar ya? Yang terpapar? Jumlah KK-nya 200-an. Iya. Kalau yang terpapar ada 13. 13 bukan kakak ya? Iya, 13 jiwa. Ya. Jadi penyaluran logistik mereka selama di karantina ini gimana? Apa dari Pemda atau dari Kantor? Oh, baru ini Pak, baru yang dari Pemda. Oh, pasti. Iya, mungkin akan bergulir. Oh, sejauh ini ada yang belum ada. Masih inilah, masih mendukung lah masyarakat. Yang diberikan 200 kakak tadi bantuan. Ini tendinya belum tahu seperti apa nanti ya. Oh iya. Kita seperti apa. Jumlah sembakonya tadi berapa? Kalau tidak salah 50 paket. 50 paket sembako. Itu untuk yang terpapar atau? Kita prioritaskan yang terpapar. Oh. Ya, karena kan dia memang harus masuk terasi, isolasi di rumah. Dan kita pantau. Dan pihak desa memantau juga terpapar juga? Siap. Kita Satgas Desa siap bersinar. Siap. Kalau malam gimana? Malam pun kita ikut. Bersama warga. Pemberian sembako ini berkelanjutan terus. Mudah-mudahan berkelanjutan. Pak, di Belaut Laut di mana aja Pak yang COVID-nya banyak? Kalau untuk wilayah satu desa yang ini ya, yang paling banyak di RT 3 Dusun. Kalau di dusun-dusun lain tuh ada, cuma masih di bawah level 5 rumah. Siap. Ini Pak, untuk masyarakat kita yang bekerja di dinas, instansi ataupun swasta yang tinggal di pemberlakuan PKM ini, kita buatkan surat keterangan Pak. Jadi untuk sebagai diketahui pihak instansinya Pak, bahwa mereka memang dalam kondisi pemberlakuan ini PKM ya, pembatasan. Hari ini kita bersyukur ya, dari PT Timah melalui Pusmed menyampaikan 50 paket bantuan untuk masyarakat yang sekarang sedang melaksanakan PPKM Mikro di zona merah RT 3 Dusun Pait Desa Belaut di Kecamatan Mayang. Ini Pak, ada 9 rumah, kalau yang terkonfirmasi ya, 9 rumah, 15 orang.
ikuti yang tersebar pada 9 titik rumah. Nanti ada 9 kakak ya. 9 kakak, tapi jumlah yang terkonfirmasi kalau jiwanya ada 15 jiwa. Seluruh sampai dengan kemarin. Hari ini saya belum cek lagi kawan-kawan tim surveillance apakah masih melanjutkan atau yang belum terlewatkan hari ini di situ atau sudah clear di mana saya cek. Pak, logistiknya Pak gimana Pak? Selama di karantina ini logistiknya gimana? Kalau untuk yang terkonfirmasi langsung itu kan sudah memang sudah kita siapkan. Tapi kan kalau masyarakat, nah ini kan kita makanya tidak kita tutup akses untuk keperluan-keperluan yang berkaitan kebutuhan harian itu makan minum segala macam macam. Karena di sini saya dapat informasi jumlah kakaknya 200-an, jumlah jiwanya sekitar 200-an. Jadi mereka tetap untuk keperluan kebutuhan sehari-hari, apalagi terkait masalah kesehatan berobat segala macam itu kita izinkan keluar, asalkan memang dia mengisi data form yang sudah disiapkan dan keperluannya. Intinya dari PPKM ini adalah pembatasan, bukan pelarangan. Nama di PPKM itu kan pembatasan kegiatan masyarakat sekarang itu, sehingga tidak dimatikan kegiatan masyarakat, tapi dibatasi dan terkendali. Dibatasi dan terkendali artinya terpantau mereka mau kemana, mau ngapain, keperluannya apa, kemudian apakah itu urgen untuk mereka atau tidak. Ya.